Selamat sejahtera kepada para hakim yang arif lagi bijaksana serta penonton-penonton video ini. Hari ini, kami peserta dari IPG Pendidikan Teknik hendak mempersembahkan tentang robotik dalam pendidikan. Nama saya ialah Loy Hui Xian. Nama saya On Su Yang. Dan mentor kami ialah Encik Harap. Robot yang kami guna dalam pendidikan ini adalah Lego Mindstorm NSD dan diperkenalkan pada tahun 2006. Aplikasi komputer yang kami gunakan adalah Lego Mindstorm NSD 2.0. Sebelum kami mula masang robot, kami telah berbincang tentang topik pendidikan yang boleh dikaitkan dengan robotik. Selepas itu, kami memasang robotik NSD dengan bahagian-bahagian yang diperlukan. Kami membuat program robotik dengan menggunakan aplikasi NSD 2.0. Hal ini adalah untuk mengendalikan robotik tersebut. Seterusnya, kami melibatkan robotik dalam pendidikan dengan mengkaitkan teori topik yang hendak kami ajar. Robotik dalam pendidikan. Kami telah mengkaitkan hubungan antara kelajuan masa dan jarak. Persoalannya, berapakah masa yang digunakan oleh robot untuk sampai ke destinasi yang ditetapkan dengan jarak yang sama dan kelajuan yang berbeza? Dari soalan ini, kami mendapati bahawa pemboleh ubah manipulasi adalah kelajuan robotik, pemboleh ubah gerak belas adalah masa yang digunakan oleh robot untuk sampai ke destinasi, dan pemboleh ubah mala adalah jarak garisan permulaan ke garisan penamat. Seterusnya, kami telah mengenal pasti bahagian utama NSD yang kami akan gunakan dalam projek ini. Yang pertamanya ialah NSD Brick, iaitu otak bagi robot dan digunakan untuk mengawal robot dengan program. Yang seterusnya ialah Interactive Servo Motor yang akan disambungkan ke port B dan port C dengan NSD kabel dan ia adalah digunakan untuk menggerakkan robot. Seterusnya ialah Touch Sensor yang digunakan untuk menghentikan robot jika melanggar sesuatu benda dan touch sensor ini akan disambungkan ke port 1. Setelah kami siap memasang robotik ini, robotik kami adalah macam ni dan touch sensor adalah berada di depan sekali. Manakala dua interaktif servo motor berada di belakang. Seterusnya, kami telah sediakan satu program dengan menggunakan aplikasi NXT 2.0. Seperti inilah kami buatkan dan butang gerak ini yang terdapat dalam butang loop ini adalah untuk memastikan bahawa robot kita boleh gerak tanpa berhenti sehingga dia melanggar sesuatu benda, dia akan berhentilah. Dan kami telah tikkan port B dan port C sebagai output robotik kami. Seterusnya, kami telah mengubah kuasa robot itu kepada yang pertama ialah 15, yang kedua ialah 50. Dan kami telah setkan duration kepada unlimited supaya robot itu dapat bergerak dengan tanpa berhenti lah. Pemboleh ubah mala bagi jarak kita ialah 100 cm. Sekarang marilah kita lihat gerakan robot yang berkuasa 15. Robot yang berkuasa 15 ini akan gerak dengan lebih perlahan. Semasa touch sensor itu sentuh sesuatu benda, dia akan berhenti robot itu. Dan masa yang digunakan ialah 31 saat. Sekarang marilah kita lihat
gerakan robot yang berkuasa 50. Masa yang digunakan ialah 3 saat. Kesimpulannya, masa yang digunakan oleh robot yang berkuasa 50 adalah 3 saat dan lebih pendek berbanding dengan robot yang berkuasa 15 yang menggunakan 31 saat untuk sampai ke garisan penamat. Dengan ini, kami boleh menerangkan bahawa benda yang bergerak dengan lebih laju akan menggunakan masa yang lebih singkat untuk sampai ke destinasi yang ditujui. Dengan menggunakan cara melalui robotik ini, murid dapat memahami teori dan konsep pengajaran kerana mempunyai peluang untuk membuat dan menyaksikan pembuktian teori secara praktikal. Itu sahajalah daripada kami. Sekian, terima kasih.